Guys, kembali lagi bersama AKG Channel. Jadi kali ini kita akan membahas tentang Epic 7, yaitu cara mendapatkan shield. Ini ya shield. Dia ini tipenya Ranger. Elemennya Earth atau elemen hijau. Jadi cara dapetinnya di sini, pencet tombol, bukan tombol sih. Ini ada di lobby, ini ada orang di samping kiri, paling kiri. Kalau di sini lagi gabungnya lagi si Jack atau siapa itulah, namanya lupa. Kita pencet. Nah ini nanti ada menu connection. Nah ini dia shield. Di sini ada 4 quest. Yang pertama yaitu reach friendship level 4 with 7 heroes. Become friend with 20 players, give you a passive from transmit stone, and eliminate 500 asimilus. Oke, jadi yang pertama reach friendship level 4 with 7 heroes. Ini kalian sebenarnya tinggal random aja ya, random tingkatin pemainnya hero apa aja sampai level 4. Level 4 ini di sini maksudnya ya, di bawah nama ini ada tulisan friendship. Ini kan kalau punyanya ras lagi level 6 ya. Misalnya saya ganti punyanya Glory. Glory di sini masih level 1. Jadi nanti kita naikin ke level 4, yaitu dengan cara adventure. Terus kita ke map 1 ya, map 1. Terus kita ke kota 15 ini. Kenapa milih 15? Itu karena use energinya dikit ya. Jadi saya contohin dulu. Misalnya item 1 aja. Kita ganti Glory ya, ganti ke Shield. Jadi nanti kita main start. Nah, start nanti dari awal-awal ini kita langsung pencet map, langsung ke pintu exit control. Nah kita langsung keluar portal, langsung selesai misi ya. Nah langsung, nah tadi kan ada tanda lock gitu kan ya, itu berarti friendshipnya nambah. Glory. Nah, di sini friendship point-nya kan udah nambah sedikit ini. Lumayan. Nah, jadi di sini kita hemat energi ya, karena kita cuma butuh 2. Kalian sebenarnya bisa dimain di map 15 atau di map 2S leveling di tengah sini. Ini juga 2 energi. Jadi kalian bisa ngulang berkali-kali sampai itu nanti level 4. Dan nggak perlu bunuh monster karena kita cuma teleport langsung keluar dari kota ya. Oke, misi yang kedua. Enak. Misi yang kedua, become friends with 20 players. Nah ini gampang banget ya. Pokoknya kita habis, misalnya kan ini event sekali kita pencet. Nah di sini kan ada pilih supporter kan ya. Nah, pilih aja random terserah ya. Misalnya ini, lalu nanti di akhir game kan pasti ada tulisan advance. Nah tinggal kalian accept aja semua, apply semua. Lama-lama juga friendsnya 20, atau kalau enggak kalian masih awal-awal, biasanya friend requestnya itu banyak ya guys. Tapi punya aku udah aku tolak semua, soalnya kemarin full barusan bersihin tadi pagi. Yang ketiga, mana sih? Yang ketiga yaitu 15 silver transmit stone. Nah
cara cepat dapetin transmission itu ada di reputation. Misi yang misinya itu enhance artifact. Nah ini yang paling bawah ini ya, sekali misi dapat 8, kamu enhance artifact 10 kali itu nanti dapat 8. Jadi kamu tinggal butuh 2 kalinya saya ini misi ya. Kalau aku cuma ngeset sekali karena dulu udah nge-stop transmission sekitar 7 atau 8 juga dari battle ini, yang side story ini. Soalnya kita pilih pas ngambilnya kali reputation. Nah ini kan juga dapat transmission ya, tapi cuman agak lama. Mungkin yang cepet ya awal-awal ini, soalnya cuma kill 150-300 gitu. Oke, yang misi yang terakhir ya, eliminate 500 Azimanus. Azimanus itu serangga, dan kalau kalian mau farm cepat itu ada di map 5 kalau nggak salah, map 5 ya, Dunbira ya. Ini karena ke map 51 itu sekali jalan kalian bisa dapetin sekitar 9 sampai 11 Azimanus ya, yang kalau ini gambarnya kan persis kayak yang Azimanus tadi. Dan itu ketinggalan kalian ulang-ulang terus sampai sekitar 500-an ya. Nah untuk silk sendiri, itemnya aku rekomendasiin pakai speed. Yang satunya ya bisa critical mungkin, atau bisa attack, itu sesuai selera sih ya. Soalnya dia itu damage-nya sesuai dengan speednya. Jadi semakin besar speednya, maka semakin besar juga damage-nya. Nih lihat, damage dealt increase proportional to the caster speed. Jadi damage-nya itu bergantung pada speednya si Silk sendiri. Ini aku sendiri speednya masih 163 ya, tapi damage-nya udah lumayan kerasa, apalagi elemennya efektif ya, itu untuk lawan yang biru. Oke, cukup sekian video tutorial kali ini. Ya ini maaf ya kalau sering connecting ini, kayaknya internetnya lagi bermasalah ya. Sampai jumpa lagi di lain video. Bye bye.